Halo, assalamualaikum. Berjumpa kembali bersama channel aku, Melani Putri. Di video kali ini aku mau makan ya teman-teman. Ini aku lagi ngambil nasi. Nasinya banyak ya. Aku sebenarnya lagi diet, tapi karena gagal diet ya kayak gini jadinya. Nah, di sini aku ngambil ayam rica-rica ya teman-teman, sama ayam gulai. Ini rica-rica kemarin, terus aku masak lagi ayam gulai. Nah, ini ayam gulai yang aku masak ya teman-teman, dicampur wortel sama tomat. Satu piring penuh ya teman-teman, biar kenyang. Masya Allah, semoga teman-teman di rumah diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, diberikan rezeki yang banyak, amin. Semoga dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Sebelum makan mari kita berdoa dulu. Bismillah, mari makan. Tadinya aku mau pakai sendok ya teman-teman, tapi nggak jadi deh. Kalau makan kayak gini tuh enaknya pakai tangan ya teman-teman. Mari kita makan. Nah, di sini aku lengkap ya bertiga makannya. Ini jarang sekali ya kalau kita makan jarang bertiga tuh ya. Kadang cuma aku, kadang cuma suami, kadang cuma berdua. Nah, sekarang anak aku lagi mau makan. Dia tuh di sana, dia hari ini mau makan teman-teman. Jadi kita bertiga komplit, tapi duduknya jauh-jauh ya, nggak deket-deket, karena kita menikmati makan kita sendiri-sendiri. Dia di sana, suami di situ, aku di sini. Nah, begitulah teman-teman kita makan. Teman-teman di rumah sediain ya makanan juga ya, biar bareng-bareng makan bersama kita. Awas ya, jangan sampai ngiler atau ngeces ya teman-teman. Ini enak banget lauknya, ada rica ayam, ada gulai, enak deh pokoknya teman-teman. Tuh, kalian cobain di rumah ya, pasti ketagihan. Sendoknya enggak kepake teman-teman karena aku pakai tangan. Lanjut makan deh. Nasinya di sini panas ya, anget-anget, baru mateng jadi panas, tapi enak sih makan panas-panas. Nasinya anget, lauknya enak, udah pasti dong mantep ya teman-teman. Seger sekali makan seperti ini ya. Kebetulan di sini tuh hari Jumat ya teman-teman. Kalau hari Jumat tuh suami di rumah nggak kerja ya teman-teman. Dia libur satu minggu sekali, dia nggak kerja hari Jumat libur. Jadi aku masak enak deh buat dia seharian di rumah, buat nyenengi suami ya di rumah teman-teman. Mana kalau santan? Selamat makan lagi teman-teman. Thank you.
Maaf ya teman-teman di luar sana agak berisik, ada suara mesin karena di sebelah rumah saya tetangga saya lagi bikin rumah ya, lagi udah jadi rumahnya, lagi pasang keramik ya, pasang granit. Jadi di luar itu agak berisik, agak bising ya teman-teman, nggak apa-apa ya. Yang penting tidak mengganggu, kan mereka di luar ya teman-teman. Enggak setiap hari ini juga kan. Jadi kita harus toleransi ya sama tetangga, harus saling mengerti. Walaupun berisik ya cukup diam. Ya enggak usah ribut, enggak usah ngomong. Hargai orang yang lagi bikin rumah, membangun rumah ya teman-teman. Kita enjoy aja makan, aktivitas sehari-hari, tidur, walaupun berisik, biarkanlah itu semuanya. Yang penting kita enjoy, nikmati keluarga kita sendiri, bahagia untuk keluarga kita ya teman-teman. Nah, di sini aku mau habis teman-teman, enak sekali makannya ya, lahap. Karena lapar, suamiku juga lapar tuh di sana. Anakku juga dia lagi makan, fokus sama main HP-nya juga di sana. Nah, terima kasih ya teman-teman untuk videonya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen kalau kalian suka video aku ya. Simak kembali video aku selanjutnya ya teman-teman. Tonton terus video aku di channel selanjutnya ya teman-teman. Jangan lupa subscribe ya, biar aku tambah semangat bikin videonya. Terima kasih semuanya ya teman-teman. Untuk mbak-mbak, om-om yang cantik, ibu-ibu, bapak-bapak, salam kenal dari saya semuanya. Channel Melani Putri. Saking enaknya ini aku lagi nggadoin ayam ya teman-teman. Ayamnya enak sekali, masya Allah, nikmat yang Allah berikan, bersyukur ya teman-teman. Oke, simak video aku selanjutnya ya. Assalamualaikum.